Kalian teriak-teriak masuk ke rumah orang. Mau apa kalian? Kami mencari Bang Satrio. Di mana dia, Pak? Iya, saya yang kalian cari. Ada apa? Maaf, Bang. Kami mencari Bang Satrio. Karena Abang harus ikut ke kampung kami. Ya? Ya. Ada yang menunggu Abang di sana. Kalau Abang menolak, itu artinya sama saja Abang telah membunuh orang lain. Udah datang belum nih? Udah jam berapa ini? Wah, mana ini lama banget ini. Mana? Udah datang belum? Mana orangnya? Woi, itu mobilnya, woi. Maju, woi. Woi. Satu yang tunggu, turun. Woi, turun, Satrio. Turun. Mana apa ini sebenarnya, yo? Kok orang-orang banyak begini? Turun. Ada apa, Toh? Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa mereka marah-marah seperti ini? Saya juga nggak tahu. Oh, kalau kamu nggak tahu, kenapa kamu mau ikut? Untung Bapak kawal. Kalau tidak, kamu bisa jadi bulan-bulanan masa loh, yo. Daripada jadi tontonan di kampung sendiri, lebih baik saya ikut. Saya juga penasaran, ada apa sebenarnya? Turun! Bang, ada waktu lagi, Bang. Bang, ini kandang apa, Bang? Kok banyak sekali? Kandang ular, Bang. Kandang ular. Terus ular-ularnya mana? Justru itu, Bang Yoyo. Kami semua di sini minta Bang Yoyo untuk menangkap ular-ular itu. Apa? Keterlaluan kalian. Jadi karena kebutuhan itu kalian membawa anak saya kemari? Iya? Hah? Kenapa tidak sama orang lain saja? Atau bawang ular sekalian? Kenapa harus anak saya? Justru itu, Pak. Warga di sini semua pada menolak. Dan tak ada satupun yang mau turun tangan. Dan kami berpikir hanya Bang Yoyo yang bisa. Dengan mayat aja dia berani, apalagi dengan ular, Pak. Saya coba jelaskan. Kemarin, kalau almarhum, itu sebelum dia meninggal, dia menitipkan amanah sama saya. Dan amanah itu wajib saya sampaikan. Tapi kalau berbicara ular, saya rasa ada yang lebih ahli pawangnya, bukan saya. Nah, itu masalahnya, Bang. Justru yang dipatok sama ular itu pawang sendiri, Bang. Iya kan? Iya. Semua orang ada yang berani, Bang. Yuk, mari, Bang. Ke sana, Bang. Buru-buru, Bang.
Trio, jangan nak. Kamu jangan nekat. Ular itu berbahaya. Kamu tidak punya kemampuan khusus untuk menjinakkan ular. Tapi nggak ada yang berani bertindak, Bu. Saya nggak bisa diam aja. Saya harus lakukan pertolongan. Yo, kamu jangan gegabah, yo. Bisa-bisa kamu mati konyol. Sudahlah, mereka juga mau bawa dia ke rumah sakit. Pak, sudah nggak ada waktu lagi, Pak. Orang ini bisa bahaya, Pak. Orang ini bisa terus dipatuki ular, Pak. Saya harus membantu, saya harus menolong, Pak. Eh, Bang Yoyo diculik! Hah? Hah? Leo? Betul. Kalau nggak percaya, tanya aja sama tetangga di rumah Bang Yoyo. Iya, semua tetangganya Bang Yoyo ngeliat kok. Waktu Bang Yoyo dipaksain suruh ikut, bareng Pak De sama Bude. Iya. Hah? Bertiga? Hai. Kalau bertiga-tiga itu sih namanya bukan diculik. Itu piknik bareng-bareng barangkali. Naik bis kan? Naik truk? Iya. Ih, Tinci jangan bercanda mulu dong. Ini kan masalah serius. Kasian dong Bude sama Pak De. Kalau Yoyo sih biarin aja, mau diculik kek. Lel, bagaimana kalau kita lapor polisi aja? Iya. Biar yang ngurus ini semua, polisi. Aduh, jangan deh, jangan. Nanti masalahnya tambah ribet. Mendingan sekarang kita ke rumah Yoyo aja dulu. Siapa tahu mereka udah pulang. Jadi yuk anak-anak yuk. Kita ke rumah Yoyo, kita lihat dulu yuk. Iya kan? Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa khizun binasyiatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu semua. Tidak ada hewan melainkan Dia yang mengendalikannya. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Abang telah menyelamatkan nyawa saya. Saya berutang nyawa sama Abang. Sesungguhnya bukan pada saya Abang berutang. Tapi kepada Allah. Dialah yang menyelamatkan Abang. Tanpa ridho-Nya saya tidak mungkin bisa melakukan ini semua. Bersyukurlah, Abang masih diberikan kesempatan kedua kalinya untuk hidup. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Pergunakanlah untuk sesuatu yang berguna. Terima kasih, Bang Yoyo. Saya berjanji tidak akan menyakiti ular-ular itu lagi. Saya menyesal, Bang. Lebih baik menyesal daripada tidak sama sekali. Jangan-jangan Yoyo. Jangan-jangan apa, Lasri? Lasri, kamu kenapa? Kok kamu kelihatan bingung sekali? Saya jadi ingat waktu Yoyo kecil dulu, Pak.
Ada kejadian aneh yang tidak terjawab sampai sekarang. Kejadian-kejadian apa, Lasri? Hah, ular? Pergi, jangan ganggu Yoyo. Yoyo? Ular. Yoyo. Kamu gak apa-apa, nak? Gak apa-apa. Jangan takut, Bu. Ular itu gak ganggu Yoyo. Yoyo kan bukan anak jahat. Di sini, Tinci banyak janji di rumah sama orang. Udah, Tinci mau pulang. Ntar dulu. Mendingan kita lapor ke polisi, biar urusannya beres. Iya, daripada kita kebingungan kayak gini. Atau mendingan kita cari bareng-bareng aja. Bukan itu masalahnya, ngelaporin orang hilang itu kan harus ada aturannya. 1x24 jam dulu. Untuk apa Cantika datang lagi ke sini? Bukannya dia udah putus sama Yoyo? Untuk apa Laila ada di sini? Bukannya dia udah punya cowok? Maaf Laila, kalau saya boleh tahu, ada urusan apa kamu datang ke sini? Aneh sekali pertanyaan kamu. Kamu punya hak apa mau tahu urusan saya? Udah belasan tahun saya bolak-balik datang ke rumah ini, tapi baru kali ini ada orang yang bertanya seperti kamu. Sepertinya saya wajar bertanya seperti itu. Karena sekarang Yoyo kan sudah berbeda. Yoyo sudah pacaran dengan saya. Ada baiknya mulai sekarang kamu harus menghormati hubungan kami berdua. Tapi bukan berarti saya tidak bisa berteman lagi kan sama Yoyo? Ini mobilnya Santika. Mungkin dia sudah lama menunggu kamu. Wah. Saya harap mereka berdua tidak bertengkar. Apapun masalah yang ada di antara kalian, selesaikan secara bijaksana. Cantika itu kekasih kamu, Laila sahabat kamu. Jangan sampai ada yang sakit hati, ya, nak. Mungkin seharusnya kamu yang menghargai persahabatan kami. Banyak sejarah yang telah terjadi antara saya dan Yoyo. Dan kamu gak bisa menghapusnya begitu aja. Ya, sekalipun sekarang kamu sudah menjadi pacar Yoyo. Hei, cewek-cewek. Hai, cuy. Berantem melulu. Mendingan sekarang lo berdua tuh sweet. Siapa yang menang, itu yang dapat Yoyo. Kalau enggak, buat Tinci. Asal aja nih ngomongnya. Kalau misalnya ada pertumpahan darah, bisa berapa tahu? Pertumpahan darah apa? Apa yang sebenarnya kalian perdebatkan di sini? Kamu. Yo, saya ingin menyelesaikan salah paham di antara kita. Saya mau kamu harus memberikan ketegasan sekarang. Kamu bilang sama Laila kalau kamu nggak ada hubungan apa-apa sama dia, karena kamu sudah pacaran dengan saya. Cantika, bukan cuma kamu aja yang berharap. Saya juga butuh ketegasan Yoyo untuk bicara jujur di hadapan semua. Tolong kamu katakan sejujurnya, kalau kamu juga berat meninggalkan saya begitu aja. Buktinya kamu gak suka melihat hubungan saya sama Ferdi, iya kan? Saya heran sama kamu. Ternyata kamu masih membutuhkan waktu hanya untuk menjawab pertanyaan segampang itu. Saya kecewa sama kamu, Yo. Cantika. Yo. Saya pikir kamu gak tega melupakan persahabatan kita secepat ini. Cantika.
Harusnya kan dia yang telepon saya. Bukan saya yang telepon dia. Apa dia sudah melupakan saya begitu cepat? Tentu saja si Yoyo akan melakukan itu. Karena siapapun laki-lakinya, kalau dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, pasti akan meninggalkanmu, Cantika. Karena emang itu sudah nasibmu. Teddy. Teddy, itu kamu? Teddy. Teddy. Sekarang aku ada di sini, Cantika. Kamu gak usah repot-repot mencariku. Karena di mana kamu berada, aku pasti ada di situ. Mau apa kamu? Aku menginginkan semua yang ada pada dirimu. Karena aku ingin mendapatkanmu, Cantika. Saya tidak bodoh seperti yang kamu kira, Teddy. Semua pintu sudah saya ganti semua kuncinya. Dan kamu kalau mau macam-macam, saya akan lapor ke polisi atau saya akan teriak. Kamu lapor polisi? Percuma kamu lapor polisi. Karena kan polisi nggak akan pernah nangkap saya. Bi! Bi! Teddy! Teddy! Saya janji, saya akan melaporkan ke polisi. Saya janji saya akan menjebloskan kamu kantor polisi. Astaghfirullahaladzim. Helm, helm, helm. Taruh sini, taruh sini. Bang, basta, basta, bang. Aduh, bang, bang, ntar bayaran, ntar utang dulu ya, bang. Aduh, aduh, aduh. Kok bisa begini sih, pak? Aduh, coba periksa uratnya, uratnya mana? Ini sudah mati namanya. Udah deh, sekarang tutupin pakai koran aja, bang. Koran, 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 koran. Yo, ini yo. Itu. Yo, itu. Itu yo. Orang ini masih hidup. Tolong kamu stop. Ini, nih, tolong mobil ini. Stop, stop, stop. Stop, 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 stop. Mas, tolong, mas. Kita angkat, kita bawa ke rumah sakit. Angkat, angkat, hati-hati. Oh, mayat. Masuk, masuk, masuk. Yo. Yo, rumah sakitnya gelap banget sih. Udah, yo. 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 Anda jangan pulang dulu, tapi memerlukan keterangan dari Anda. Permisi. Mas, makasih, mas. Mas, saya duluan. Yo. Aduh, gelap banget. Yo, udah yo. Aduh. Yo, gelap banget. Ya udah deh, sekarang mendingan pulang aja, yo. Kenapa sih? Yo selalu ikut urusan orang lain. Mendingan sekarang kita pulang, yo. Biar aja tuh orang ntar ada ibu bapaknya nyamperin. Entah kalau saya mati, kita lagi disalahin. Tinja takut. Tinja, kalau kamu mau nolong orang, kamu harus ikhlas. Gak boleh setengah hati begitu. Coba kamu bayangkan kalau seandainya kamu yang kecelakaan kayak begitu dan gak ada yang nolongin. Masya Allah. Jangan sampai terjadi, Tinja. Sorry, yo. Jangan tersinggung gitu dong. Tapi sumpah, Tinja takut. Yo, ngerasa gak sih? Ini rumah sakit, rumah atlet bikin atut. Lihat ya, udah sepi, gak ada pasiennya, gelap lagi, kayak di kuburan. Pulang Yoyo. Daripada kamu mikirin yang enggak-enggak, lebih baik kamu berdoa. Mudah-mudahan orang itu selamat, kasihan keluarganya. Maaf, Pak. Kami sudah berusaha, tapi karena lukanya terlalu parah, jadi kami tidak bisa menghentikan pendarahannya. Permisi.
tidak berharga bagi siapapun. Tapi bagiku, kamu sangat berharga. Dan saatnya aku mengambil keuntungan dari mas seperti kamu. Jangan tinggalkan saya sendirian. Tolong, tolong saya. Jangan tinggalkan saya sendirian. Tolong. Yo, yo, bangun nak. Bangun. Ada apa nak? Bu, pria yang semalam saya bawa ke rumah sakit datangi saya dalam mimpi. Dia berteriak minta tolong. Maksudnya apa saya nggak tahu, Bu. Tapi kelihatan sekali dia ketakutan. Istighfar, nak. Istighfar. Mudah-mudahan saja itu hanya sekedar mimpi. Nggak ada arti apa-apa. Yo, ada urusan apa lagi kamu sama polisi, yo? Polisi, Pak? Iya, mereka menyuruh kamu untuk datang ke rumah sakit. Katanya ada yang harus kamu lihat. Nista, siapa yang tega menzolimi jenazah yang seharusnya kita doakan? Yo, kalau ini sih namanya perbuatan kriminal, yo. Yo, udah deh, ini kan bukan urusan Yoyo. Kita pulang aja, yuk. Tidak takut. Ini Pak. Selamat siang. Ya. Maaf mengganggu, bisa kita bicara di luar, Pak? Aneh, seumur-umur baru menemukan mayat aneh seperti ini. Iya ya, saya juga takut. Udah jantungnya diambil orang, matanya mendelik lagi. Pak Satrio, menurut pimpinan rumah sakit, Anda yang terakhir yang telah membawa pasien ke rumah sakit ini sebelum dia meninggal. Apa betul, Pak? Betul. Betul, Pak. Tapi saya tidak sendiri. Saya sama Tinja, orangnya ada di dalam, Pak. Saya mohon Bapak jangan sampai ada pikiran yang jelek terhadap kami, Pak. Tentu tidak, Pak Satrio. Kami hanya minta keterangan dari Anda. Karena kasus ini sudah 3 kali terjadi pembunuhan. Dan orang-orangnya bukan orang yang kita kenal korbannya. Jadi kami ingin minta keterangan dari Anda. Apakah terjadi hal yang mencurigakan pada malam itu? Saya nggak tahu, Pak. Tapi kalau saya bisa mengingat ada kejanggalan, saya akan segera hubungin Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Pak, maaf. Kalau seandainya tidak ada keluarga korban yang menjemput, apa boleh jenazahnya dimakamkan dan disolatkan di kampung kami, Pak? Saya merasa itu kewajiban kita sesama muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Baik. Saya ke dalam sebentar. Silakan. Bismillah
wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Apa yang menyebabkan jenazah ini matanya tetap terbuka? Pak Ustaz, mungkin jenazah ini meninggal dalam keadaan penasaran. Tampaknya ada kejadian tragis tadi malam. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha mengetahui rahasia ini. Tapi sebaiknya jenazah ini kita kapani saja. Dan nanti matanya kita tutup dengan kapas. Karena jenazah ini harus cepat kita makamkan. Apa kira-kira yang membuat jenazah ini begitu penasaran? Dino, kok gua kagak dikasih tahu? Kagak ada bendera kuning lagi. Jangan-jangan si Dongo lagi dedai. Dikabulin juga doa gue. Gua lihat ah. Sangka lo yang meninggal. Lagian, lo kagak ada kerjaan banget sih lo, hah? Ah, bilang aja lo mau cari muka lo orang kampung. Astagfirullahaladzim. Bardi, ini kewajiban sesama muslim. Kamu harusnya membantu. Jangan sampai kalau kamu meninggal nanti, nggak ada yang mau mengangkat jenazah kamu. Aku sudah bilang misalnya. Ah, lagu-laguan lo udah kayak ustad. Lagian lo siapa lo? Udah kayak Tuhan aja tau gue mati apa kagak. Asal lu tahu ya, kalaupun nanti gue is dead, gak sudi gue diurusin sama lo. Yang ada juga kalau gue jadi soket, lo gue cekek. Udah yuk, jangan dilayani. Orang sinting ini. Sama jenazah gak ada hormatnya kamu. Dasar bandit kampung. Otak kamu itu udah bebal. Ayo yuk. Bebal. Kumis gede, lele dumbo. Orang udah mati masih dihormatin, dikata komandan. Yang ada tentu yang sinting. Anak sama bapak sama aja gilanya. Apa aja. Stop, bang, stop, bang. Nih, sama makasih ya. Gawat, Kak, gawat. Kenapa sih, kenapa kalian teriak-teriak apanya yang gawat? Itu, Bang Yoyo. Bang Yoyo kemarin nolongin orang tabrakan. Orang yang tolong mah mati. Iya, Kalela. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus gimana? Yoyonya nggak apa-apa kan? Yoyo nggak sampai harus berurusan sama polisi kan? Bang Yoyonya sih nggak apa-apa. Tapi mayatnya. Mayatnya kenapa? Katanya sih mayatnya ada yang ngejahatin. Iya. Dadanya bolong, diblek pakai pisau. Terus jantungnya diambil. Ih, astagfirullahaladzim. Tega banget sih itu orang. Gila kali ya. Lah. Lu mau kemana? Hah? Kuburan? Perempuan jangan ke kuburan. Hah? Ntar lu kesambet lagi. Lagian tuh cerita bohong tau kakak. Bisa-bisa si Dongo aja. Lagu-lagu udah kayak ustad. Lagian tuh orang bukan orang kampung sokin. Ngapain dikuburin di mari sih? Bikin susah aja. Abang nih bawel banget deh. Ngapain sih ngurusin kuburan orang? Urusin aja diri abang sendiri. Udah kayak yang bener aja. Udah yuk, di mana? Yoyonya di mana sekarang? Tuh di situ. Yoyo, kita ke sana. Lah, yang situ lah. Lah. Ya, dikasih tahu loh. Susah banget sih. La ilaha illallah. Adon japret, tolong. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Masih menelik, masih menelik. Mata mayatnya menelik. Ayo kita kabur. Teman-teman. Kan, gua katanya juga apa? Yo lo ikutin. Lagu-laguannya kayak Ustaz toh. Kalau udah kayak gitu, baru tahu kan. Berisik toh, abang ini kan di kuburan. Abang jaga kelakuan kenapa sih? Tahu nih digrayangin tuh rasa loh. Enak tuh digrayangin. Gua kasih tahu ya, entuh orang udah jadi mayatnya New Said, gimana dia hidupnya? Mau pada kemana? Kita hampir menuntaskan kewajiban kita untuk menguburkan jenazah ini. Kenapa harus lari kalau memang pahala yang kita dapatkan? Ayo kita kuburkan jenazah ini. Kasihan jenazah ini. Yoyo benar, saudara-saudara. Selangkah lagi mayat ini akan masuk ke dalam liang lahat. Ayo, kita teruskan tugas kita. Ayo sini. Terjadi dengan jenazah ini hanya rahasiamu ya Allah, hanya Engkaulah yang tahu ya Allah. Mudahkanlah jalannya ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, ringankanlah jalannya menghadapmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah hambamu petunjuk, ya Allah, agar jenazah ini bisa dimakamkan, ya Allah.